Pemirsa, Gunung Merapi kembali meletus Jumat malam pukul 20:24 dan 21:00. Merapi yang meletus dengan durasi 1,5 menit ini mengarah ke timur laut. Tinggi letusan mencapai 2.500 meter dan warga pengungsi dihimbau tenang karena Merapi tidak mengeluarkan awan panas. Dua kali letusan Gunung Merapi yang terjadi pada Jumat malam mengakibatkan warga kembali mengungsi ke Balai Desa Glaga Harjo, Sleman, Yogyakarta. Mereka mengaku takut dan khawatir dengan letusan Merapi yang terjadi dua kali berturut-turut meski dengan intensitas kecil. Sebelumnya, warga sempat kembali ke rumah, namun hampir 100 warga dari 3 dusun di lereng Merapi memilih kembali mengungsi. Rata-rata yang mengungsi adalah wanita dan anak-anak. Mereka pun mengaku akan kembali ke rumah pada besok pagi atau setelah kondisi Gunung Merapi benar-benar aman. Kita takut gitu loh, walaupun bergerak berbahaya kita takut. Terus ya kami pulang. Terus memutuskan mengungsi lagi malam ini karena apa? Ya itulah erupsi lagi. Malam ini. Sementara itu, pihak BPPTKG Yogyakarta menghimbau warga sekitar Merapi agar tetap tenang karena status Merapi masih di level 2 atau waspada. Berdasarkan pantauan dua kali letusan semalam, tidak ada perubahan morfologi puncak Merapi. Letusan ini pun disebabkan pelepasan gas vulkanik dari dalam magma. Sebelumnya, Gunung Merapi juga meletus Jumat pagi sekitar pukul 8.20 WIB dengan durasi 2 menit. Letusan tersebut juga menyebabkan hujan abu di pos pengamatan Gunung Merapi, Jeraka, dan Selo. Dari Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan.